Martin Paes telah mengikuti latihan perdana bersama timnas Indonesia dan mendapatkan sambutan dari pemain keturunan lainnya. Skuad Garuda sudah berada di Jeddah, Arab Saudi, menjelang laga pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Swan Sintayong akan menghadapi Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat mendatang di Kini Abdullah Sports di Jeddah. Sang pelatih asal Korea Selatan telah memanggil 26 pemain, dengan 14 diantaranya adalah mereka yang berkarir abroad alias di luar Indonesia. Dari mana, Mas? Maksudnya apa? Mereka yang berkarir abroad langsung bergabung dalam sesi latihan di Jeddah pada Senin 2 September 2024 kemarin, termasuk diantaranya Martin Paes. Kehadiran kiper berusia 26 tahun itu telah lama diganti oleh para pendukung timnas Indonesia, mengingat dia harus menunda laga debutnya pada Juni lalu. Paes jadinya sudah menjadi warga negara Indonesia sejak akhir April lalu, namun debutnya terganjal oleh restu FIFA. Sebelumnya, FIFA mempermasalahkan usia Paes yang sudah 22 tahun ketika membela Belanda U21 pada 2020 silam. Namun FIFA akhirnya memberikan izin kepada Paes untuk mewakili timnas Indonesia mulai 18 Agustus 2024 lalu. Kini Paes ikut dalam skuad Garuda untuk FIFA Matchday September 2024 ini dan mengikuti sesi latihan pertamanya pada Senin 2 September 2024 ini. Dia pun langsung mengunggah momen pertamanya latihan bersama skuad Garuda di Instagram lewat akun @martinpaes pada Selasa 3 September 2024 ini. Para supporter timnas Indonesia pun antusias menyambutnya, terkecuali salah satu pemain keturunan Raktan Uratmangun yang juga ambil bagian dalam skuad. Raktan melalui akun @uratmangun memberikan sambutan singkat dengan berkata, "Selamat datang" dalam kolom komentar unggahan Instagram itu. Paes sendiri tak akan bisa debut pada laga kontra Arab Saudi nanti karena terlambat ditawarkan akibat pengumuman FIFA dirilis setelah pendaftaran ditutup. Namun kiper FC Dallas itu dipastikan bisa tampil kontra Australia yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 mendatang.
Martin, pass, say hello to my fans. My new roommate. Teman, teman. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.